Halo teman-teman, balik sama saya di Oscar Azia. Jadi saya akan memberikan tutorial dan tips gimana sih cara main Xbox. Dan di sini saya akan memberikan buat rahasia tersakit yang bikin musuh menyerah ya coy ya. Bikin musuh menyerah. Buildnya sakit banget ya guys. Bikin musuh menyerah dalam beberapa menit, di bawah 10 menit udah langsung nyerah ya musuhnya guys. Nah ini nih Xbox itu role-nya fighter ya. Tingkat kesulitannya itu agak full, jadi saya akan memberikan tutorial dan tips dan build, battle spell dan gameplaynya. Oke guys, tanpa basa-basi kita mulai aja ya. Dan ini adalah buildnya ya guys. Ini build pertama yaitu Magic Sus. Magic Sus itu berguna banget ya guys untuk cooldown skill 1 dan 2 dan 3 itu sangat berguna banget ya. Jadi kalian harus pakai ini. Terus yang kedua itu Bloodlust X. Terus yang ketiga itu guys sayap ya. Itu nggak tahu ya saya namanya lupa saya. Itu ketiga yang sayap itu berguna banget ya karena itu buat darah tebel ya. Terus yang keempat Blade of Despair ya. Ini pedang hijau ya, pedang hijau ya. Kalian pasti tahu ya ini tersakit ya. Terus ke berapa ini? Oh, keenam Athena Shield ya. Ini sangat berguna banget bikin darah kita tebel ya, enggak mati-mati, guys. Jadi ini penting banget. Dan ke terakhir yaitu Immortality. Jadi kita mati, kita akan hidup lagi dan kita bisa kabur dan tidak pernah mati. Oke. Terus battle spellnya itu sprint ya. Saya saranin sprint karena ini kaburnya cepet banget. Atau kalian bisa pilih flicker ya. Oke guys, kita sudah di gameplaynya. Dan di sini saya sarankan jalurnya itu atas atau bawah ya, terserah kalian. Kalau ada yang atas ya kalian ke bawah, kalau ada yang bawah kita ke atas. Saya saranin Xbox itu solo ya guys, karena Xbox ini itu bisa cepat naik level ya. Nah ini saya saranin ngeblok ya, ngeblok. Nah tapi kalau ada musuh jangan ya, bahaya banget. Di sini saya kabur. Dan di sini ini saya main ranked ya. Main ranked. Nah, gini guys, kalau solo itu gini nih. Terus saya saranin setelah ngeblok minion, kalian ambil kelomang kecil. Dan ini kelomang kecilnya diambil musuh ya. Kelomang kecilnya berguna banget ya biar cepat naik levelnya. Nah, ini nge-lag banget ya, guys. Maaf, sorry. Ini wifi-nya lemot banget, maaf ya. Dan di sini saya tidak pernah menyerah. Pokoknya kalian farming terus ya minion. Dan jika marksman ngebuff, saya sarankan kalian jangan curi ya guys, karena fighter itu kan kayak tank ya. Nah di sini saya dapat ya, nakal banget ya saya. Nah ini nih nafsu dia guys. Kalau nafsu. Nah gitu tuh, kalau nafsu, kalau kalian musuh sama Xbox itu jangan nafsu ya guys, bisa jadi kalian langsung mati di tier gitu guys. Dan di sini saya farming terus. Nah di sini pokoknya ambil kelomang kecil ya guys, kalau kalian jalur atas gini atau bawah, pokoknya ambil kelomang minion turret, kelomang minion turret gitu ya guys. Kalau ada marksman jangan dicuri, saya sarankan jangan dicuri karena marksman itu berguna banget di late game. Nah di sini jika level 4 nya sudah, dan langsung ambil. Tapi di sini ada WA ya, maaf. Oke. Nah di sini kita bunuh Roger. Nah itu guys, alokernya ngebuff. Nah itu ada monster, kita lawan aja ya. Kalau nggak ada yang ngambil, kalau ada yang ambil ya kita kasih. Nah kita kasih aja ya guys, kita kasih aja. Pokoknya Xbox itu harus ngalah ya guys. Xbox itu main damage, itu main push.
Nah, di sini kita bisa lihat. Kita lihat ambiar semua guys. Lihat nih, langsung mati guys. Lihat tuh skill 3-nya. Nah, sprintnya itu sangat berguna banget ya guys, sprintnya. Kalau enggak ada sprint itu kita mati ya itu ya. Pasti mati kalau enggak ada sprint. Karena Sun-nya itu, karena Xbox itu lemah sama Sun ya. Xbox itu lemah sama fighter sesama ya. Lemah sama Dairot, Alucard lemah ya. Di sini pokoknya farming terus ya, farming terus karena Xbox itu cepet banget farmingnya ya. Skill satunya sakit parah banget. Ini main rank ya, lihat tuh poinnya 60. Kerja sama ya. Jadi kalian kalau ada yang ngebuff jangan dicuri pokoknya guys. Kalau kalian main Xbox itu jangan dicuri. Sekali lagi jangan dicuri. Kalian bantu aja ya, jangan dicuri. Tuh Sun-nya. Ini maaf ya kalau nge-lag ya. Nah, ini push aja ya guys. Push aja kalau kalian main rank. Nah. Nah, kita ambiar semua. Nah. Ayo. Biar langsung mati ya guys, langsung mati. Ini maaf ya, ada WA nih, saya sensor. Berisik banget ya teman saya ya. Di sini saya push ya. Pokoknya kalau kalian main rank push aja, push terus, push terus. Nah, kalau kayak gini kabur aja, ayo kabur. Dan di sini saya push lagi ya. Nah, turretnya langsung jebol ya, guys. Musuhnya bodoh banget ya guys. Itu paling ada yang AFK ya. Musuhnya nol poinnya ya. Turretnya juga nggak dijaga. Bodoh banget musuhnya. Ya kan. Buildnya bikin musuh menyerah ya coy ya. Tuh lihat ya. Lu langsung win victory guys. Kalian bisa lihat di bawah 10 menit udah kelar. Oke, kita master 4 bintang 3. Dan di sini saya enggak MVP ya, karena saya enggak war, saya push ya. Saya push terus ya. Saya enggak bantu teman. Dan di sini yang MVP Dairot. Oh iya, Franco-nya AFK, guys. Franco-nya AFK cuy. Oke, lihat tuh guys, buildnya guys, sakit kan? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng ya guys. Semoga bermanfaat. Bye.